PT Jasa Angkasa Semesta atau PT JAS dipercaya pihak Arab Saudi Airlines untuk mendukung operasional kunjungan Raja Salman di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Bandara Ngurah Rai Bali. PT JAS juga melayani pengiriman kargo logistik Kerajaan Arab Saudi. Kami sudah ditunjuk oleh Saudi Airlines untuk menangani semua pesawat kerajaan milik Kerajaan Saudi Arabia yang akan membawa rombongan raja, dan rombongannya mungkin jumlahnya saya juga nggak tahu persis, sampai hari ini masih berubah angkanya. Mulai tanggal 28 Januari sudah ada rombongan pertama yang masuk, dan setelah acara kunjungan kenegaraan kita akan menyiapkan rombongan Raja Saudi ini untuk terbang ke Denpasar. Di sini kami juga sudah menyiapkan. Kemudian yang kedua mengenai kargo, ya, mungkin sama dengan Mbak Gloria tadi. Karena ini sifatnya tamu negara, jadi barang-barang itu termasuk diplomatik. Jadi barang yang kebetulan dibawa yang secara fisik kita lihat antaranya adalah kendaraan, dua kendaraan versi S600 untuk di Jakarta, tadi malam sudah diangkut ke kota. Kemudian ada juga dua unit S600 yang di Denpasar. Itu sudah diturunkan tanggal 18 Februari. Ada spesifik untuk rombongan ini, satu unit eskalator tangga berjalan.